Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di GoPro KDV. Kali ini saya lagi San Mori, Sunday Morning Ride. Lebih tepatnya saya solo San Mori sih. Dan saya lagi ada di Lembang ya. Yang suka San Mori, daerah Bandung pasti tahu lah daerah sini. Saya akan ke Green Grass Cikole ya. Ya, mau piknik sih lebih tepatnya tujuannya. Ya, karena saya emang belum sarapan dan ya sekalian nanti pingin di sana masak ya. Ini pertama kalinya saya riding jauh ya ke Lembang sih, masih dekat-dekat dengan Honda CT125 saya ini. Ya karena kemarin baru keluar ya plat nomor sementaranya atau plat nomor ompang. Jadi emang udah lama banget pengen banget ini riding ya, atau pinginnya sih camping, tapi ya kemarin ya sekalian nunggu plat nomor juga ya. Biar riding itu aman, nyaman, dan karena baru nyampe plat nomornya kemarin, jadi ya minggu ini saya langsung pakai riding aja ya, sekalian piknik, solo piknik sih lebih tepatnya. Entah kenapa berasa lebih nikmat aja sih piknik atau camping di bawah hutan pinus seperti ini ya, lebih rindang aja. Makanya saya pengen piknik, ini solo piknik pertama sih ini. Pastinya ya lebih seru sih, karena ya San Mori ya kan gak cuman bareng-bareng teman, ternyata solo pun juga asik sih, apalagi sambil piknik seperti ini. Dan kebetulan sih karena saya belum makan juga, belum sarapan tadi ya, cuman minum air putih aja, jadi sekalian lah piknik-piknik kecil. Yep, sudah sampai ya di Green Grass Cikole. Karena di Green Grass Cikole lagi tutup dan saya masuk ke gerbang menuju Orchard Forest, dan itu sebelum ke Orchard Forest ada Cozy Land Cikole ya, camping ground baru nih, saya baru lihat juga baru dibuka sepertinya. Ini ya tetap sama ada di bawah pohon pinus ya. Maksudnya sama, ada banyak pohon pinus di sini juga, sama seperti di Green Grass Cikole, dan ya saya akan piknik di sini aja lah. Karena tempatnya juga bagus dan saya penasaran juga ini seperti apa tempatnya. Oke, masuk. Mau masuk Pak? Silakan. Mau piknik ya? Sama aja tuh yang tanda biru. Itu ada biru. Iya. Bayar di sana. Iya. Bayar siap. Jadi saya sudah bayar, biaya masuknya itu 10.000. Karena saya mau survei dan keliling-keliling dulu ini. Dan ya ini tempat campground ya baru. Dan penuh juga, rame. Nah, yang di depan saya itu tuh yang banyak rumput itu adalah Green Grass Cikole. Dan ini lahannya luas sih. Cukup buat nih buat campground. Dan sekarang lagi ramai banget ya. Dan saya bingung nih mau nyari tempat di mana buat piknik. Pengennya sih cari tanah yang datar ya. Saya mau ke atas dulu deh, sekalian muter-muter, survei mana tempat yang asik. Pengennya sih yang ada rumputnya sih.
Yeah.